Baru-baru ini beredar video memperlihatkan seorang pemuda ketiduran saat tahlilan viral di media sosial. Video tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram Terang Media pada Rabu 28 September 2022. Tahlilan adalah ritual selamatan yang dilakukan sebagian umat Islam, kebanyakan di Indonesia, untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal. Namun ada yang menarik dalam video satu ini. Tampak dalam video di sebuah hajatan tahlilan di rumah warga, terlihat seorang pemuda tertidur saat acara tahlilan tersebut. Setelah acara tahlilan selesai, pemuda tersebut masih terlihat tertidur ditinggalkan oleh warga lainnya. Tampak sepasang suami istri yang diduga tuan rumah membangunkan pemuda tersebut. Setelah dibangunkan, pemuda tersebut malah menjadi kebingungan dikarenakan pemuda itu ditertawakan warga sekitar melihat kejadian itu. Sontak setelah video tersebut diunggah menuai berbagai komentar dari warganet.